Halo semuanya, di video kali ini saya akan memberitahukan info yang sangat amat penting sekali ya. Apa itu infonya bang? Infonya adalah jadwal rilis LKS. Di sini saya membahasnya itu jadwal tanggalnya ya, bukan jamnya, oke? Di video kemarin kan saya pernah bilang itu tanggal 23. Dan setelah saya baca di design note, ternyata 25. Ya, di design note tanggal 25. Di FPAQW itu tanggal 23 Desember. Di Twitternya Alina tanggal 23 Desember. Oke, membuat kepala bingung kan ini. Nah, lalu bagaimana bang? Kok infonya berbeda? Nah, jadi gini. Saya dan juga detektif Septian ya, kami sudah mencari-cari tahu di sini semuanya ya. Oke, bisa kalian lihat di sini tuh. Wow, oke, banyak sekali ya chatnya ya. Oke, saya dan juga detektif Septian ini sudah mencari-cari ya. Dan ternyata ya, hasil dari pencarian kami adalah ini. Di design note dia typo. Dia pakai H. Emang 2H ada. H kan horse. Emang ada. Desember 25H. Itu yang pertama. Yang kedua di sini Wednesday. Ya, Wednesday. Di Alina sini juga Wednesday. Di FPAQW di Facebook juga Wednesday ya. Perlu kalian tahu Wednesday itu ya, bahasa Indonesia yang adalah hari Rabu ya. Rabu. Oke. Sedangkan tanggal 25 itu adalah Friday ya. Jumat. Oke. Di sini sudah ada dua yang benar ya, dua. Di Facebook sama di Twitter itu sama tanggal 23 Rabu. Dan di design note Rabu tanggal 25. Oke, jadi sudah bisa dipastikan ya kalau tanggal perilisan LKS yang benar itu adalah tanggal 23 ya. Tanggal 23. Oke, 23 Desember. Jadi kalau di Indonesia mungkin tanggal 24 ya, atau tanggal 23 tapi jam 12 malam. Seumpama nih ya, kalau tanggal 23 atau tanggal 24 LKS-nya masih belum ada, bisa dipastikan kalau itu mungkin ada gangguan atau diundur sama si AQW atau masih delay ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Oke. Yang paling penting tuh kalian siapkan dulu AC-nya gitu ya. Kalian siapkan dulu AC-nya. Nanti kalau LKS sudah keluar, boom, baru beli. Santai kok, santai. LKS-nya ada 7 kali restock ya, 7 kali restock. Jadi tenang. Tidak harus dapat yang pertama, yang terpenting itu dapat ya. Santai ya, santai. Oke, terima kasih kalian semuanya sudah menonton video ini ya. Saya berharap semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Nanti kalau sudah keluar jadwal jam resminya ya, seperti jadwal restocknya itu tanggal berapa, nanti kuusahakan untuk update videonya, oke? Dan ingat ya, nanti kalau ada jadwal restocknya, usahakan jangan lihat jam kalian, tapi lihat jam yang ada di dalam game, ya. Jam yang ada di dalam game, server time ya. Di sini 4.17, sekarang juga 16.17 ya, berbeda ya. Di sana dia masih subuh. Ya, mungkin Artik baru bangun tidur. Ya. Kurang lebih seperti itu ya video kali ini. Terima kasih kalian semuanya sudah menonton video ini dan bye-bye.